Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, how are you today? I hope you always be fine. Temu lagi dengan saya dalam belajar di rumah tidak masalah. Adapun materi pembahasan kita kali ini adalah contoh kata ganti saya. Bagaimana kata ganti saya yang dimaksud? Mari simak yang berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan Jangan lupa like, subscribe, dan komen Ada empat bagian Kata ganti orang untuk kata saya Dalam bahasa Inggris Apa sajakah itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini Bila diskemakan, maka bentuknya seperti ini. Saat menjadi subjek, saya adalah I. Saat menjadi objek, saya adalah me. Kemudian ketika ia menjadi possessive adjective, saya adalah my. Nah, saat dia menjadi possessive pronoun, maka dia berubah menjadi my. Untuk jelasnya, Mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh pertama adalah I like you. Yang artinya saya suka kamu. Sayanya sebagai subjek. Subjek adalah pelaku suatu kegiatan. Contoh kedua adalah You like me. Yang artinya, "Kamu suka saya." Saya di sini sebagai objek. Objek adalah penderita atau sesuatu yang dikenai aksi. Contoh yang ketiga adalah "This is my book", yang artinya, "Ini buku saya." Saya di sini berfungsi sebagai possessive adjective Possessive adjective adalah adjektif yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan kata benda yang dimodifikasinya Adapun contoh keempat adalah the book mine yang artinya Buku itu milik saya. Saya di sini berfungsi sebagai possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti orang yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan suatu benda. Demikian contoh penggunaan Kata ganti saya.